dia adalah mantan kapten yang selama ini sebagai defender terkuat di Pacitan. Dia untuk menjaga kebugarannya harus melakukan jogging di siang hari. Kita ikutin langkahnya dengan penuh kekuatan. Alan Bayu. Rodok kesel. Balik yuk. Dengan penuh kekuatan, mantan kapten sepak bola Pacitan ini melakukan gerakan-gerakan yang cukup ekstrim. Sebenarnya menghela nafas, tengar-tengir, dan melihat ombak. Oke, kita lihat bodinya yang cukup gempal. Kita lihat, ya, dia melepas topinya. Dari mana beli? Beli? Gak surfing beli? Nggak. Mas. Kita lihat. Kita lihat topinya bertuliskan challenge. Mas. Karena dia sangat menyukai tantangan, saudara-saudara. Usap yuk, usap, kurang ngono 10 menit, hitung menit nih. Masya Allah. Kita lihat apakah dia akan melakukan gerakan-gerakan ekstrim lagi. Kita lihat 1, 2. Oh tidak, ternyata tidak dia tendang. Oh dia tendang, terlihat masih sangat kokoh, gerakan-gerakan kakinya masih lincah. Oke, menimang-nimang, bukan bola lagi sekarang. Dia timang-timang kelapa. Oke, gerakan-gerakannya, gocek-gocekannya. Oke, masih piawai. Oke. Wahyu Prianto mengidolakan Thiago Silva. Sayang sekali Chelsea sekarang sedang turun kasta. Oke. Ya. Yeah.
Betah. Oh, ternyata kapten kita merasakan ketidakbetahan dengan cuaca panas. Ekstrim ya. Sangat ekstrim. Kira-kira berapa derajat Celsius ini, Saudara Wahyu, cuaca di sini? Sekitar 34-36. 34-36 ya? Oke. Gimana kemampuan fisik Anda sedang menurun? Drastis. Sangat drastis ya? Drastis. Oh, gitu. Karena seiring dengan usia ya? Cuaca, usia, faktor makanan. Faktor makanan. Alkohol. Dan alkohol ya? Iya. Oh, itu harus dikurangin sepertinya, Mas Wahyu. Ya, siap. Ini pertandingan selanjutnya kira-kira kapan ya? Untuk pertandingan bola lagi, apa udah libur? Libur ini. Libur kenapa ini? Udah gak masuk. Gak masuk? Gak masuk. Gak mau nyoba-nyoba daftar Chelsea apa gimana gitu? Ingin seleksi di anu, Galatasaray. Galatasaray? Iya. Oh, bareng ini ya? Siapa ya itu ya? Penyerang Galatasaray yang... Icardi. Oh iya, Icardi. Ya. Sama Hakim Ziyech ya? Ah, iya, iya. Hakim Ziyech. Kemarin sedang membantai MU. Jadi idola Mas Wahyu ini sebenarnya siapa ini? Thiago Silva atau Harry Maguire nih? Sebenarnya Paulo Montero. Paulo Montero? Ya. Oh, Paulo Montero ini yang dari kapten Juventus ya? Pemain paling ganas di dunia. Di dunia ya? Paulo Montero, Uruguay punya Uruguay, ya? Uruguay, Uruguay. Paulo Montero. Saya pikir idolanya malah Harry Maguire. Ini badan Mas Wahyu ini kok kayaknya sangat apa ya, sangat berotot, berisi, kenceng gitu, itu suka nge-gym ya? Ya kadang nge-gym, kadang ya. Makanya makanannya itu dijaga ya. Dijaga. Seperti halnya harus makan telur ya. Telur malingan ya, malingan di kulkas, di kulkas, tarangan. Di tarangan, tarangan ya, orang ya, itu. Orang itu minimal minimal 2 lah kalau ambil punya orang. Minimal 2. Itu sekaligus langsung dimakan langsung, atau langsung dimasak dulu itu? Nah, langsung. Kalau dimasak itu nggak ada khasiatnya. Nggak ada khasiatnya, ya. Apalagi kalau itu nggak mencuri ya. Nah, harus mencuri gitu. Harus. Harus. Diharuskan, wajib. Itu diwajibkan. Nah. Suasana terik sekali ini Mas Wahyu. Iya. Jadi ini setiap hari ini Mas Wahyu melakukan fisik di sini? Ya, nih? Kalau libur kerja ya. Libur kayak kerja di sini? Selama waktu ya. Libur kompetisi nah, kayak gini nih. Ya. Selalu mengisi untuk menjaga kebugaran tubuh ya. Kadang menjaga dengan diving di kalen. Diving di kalen ya? Iya. Diving di kalen itu kalau istilah sininya itu go-go ya? Go-go. Go-go. Go-go angker. Go-go angker. Kalau enggak, jolo itu ya? Jolo. Menjala ikan. Itu hobi atau gimana itu mas? Apa freelance aja? Ya, hobi, bukan profesi, ya. bukan freelance nah, ya itu ya. Selain coba ya, ini mau balik. Oh gitu, mentang-mentang kapten Prespa sudah artis gak mau direkam-rekam gini ya. Mau ada acara. Acara apa ini? Acara pernikahan. Mantenan. Iya. Oh nyari berkat. Nyari berkat ya. Sama itu ramplop. Oh iya, itu ramplop. Coba ya. Siap, ya. Mari. Monggo. Selamat. Ya, itu tadi kita ketemu dengan mantan kapten sepak bola Pacitan, Prespa United namanya. Dia seorang defender handal. Dia menjaga pertahanan dengan sangat kokoh. Dia sangat konsisten untuk menjaga kebugaran fisiknya walaupun usianya udah mendekati senja ya. Sekitar 35 ke atas lah. Gitu. Cuman dari segi niat dan etos kerja untuk menjaga fisiknya itu patut diacungin jempol. Oke, sekian dulu liputan saya dengan seorang yang cukup membanggakan warga Pacitan ya, khususnya peminat sepak bola Pacitan, dari seorang Wahyu Prianto, kapten sepak bola Prespa Pacitan. Oke guys, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.